rumah tangga Teku Wisnu dan Siren Sungkar diterpa isu tak sedap. Kabar dugaan keinginan Wisnu poligami mendadak viral di media sosial. Kabar yang heboh itu pun cukup menyedot perhatian dari keluarga dan orang terdekat Wisnu. Berikut 5 pengakuan mengejutkan keluarga tentang kabar Wisnu ingin poligami yang berhasil dirangkum Cumi Taufik. Kabar keinginan Teku Wisnu poligami langsung dibantah sang istri Siren Sungkar. Melalui akun Instagramnya, Siren membantah kalau kabar tersebut tidaklah benar. Lucunya, Siren menulis akan melakukan hal yang mengejutkan jika sang suami berani poligami. Pesinetron cantik ini malah menulis begini, "Kalau suami beneran poligami, saya gak bakal peluk. Yang ada, saya peluk tembok. Yang di YouTube hoax semua itu. Gak tahu pada ngarang." Kalau udah peluk tembok, gak enak dong, Mbak Siren. Bisa aja, Mbak Siren. Dari lubuk hati yang paling dalam, tidak ada sedikitpun keinginan Wisnu untuk menduakan cinta Siren. Melalui ibu mertuanya, Fanny Bauti, Wisnu bersumpah jika kabar gosip tersebut tidaklah benar. Bahkan Wisnu berjanji tidak akan pernah poligami karena hal itu akan melukai perasaan Siren dan anak-anaknya. Lagi pula Wisnu menganggap rumah tangganya dengan Siren selama ini berjalan baik dan bahagia. Berhembusnya kabar miring tentang keinginan Wisnu poligami justru berimbas buruk pada kondisi kesehatan ibundanya. Melalui sang mertua, Fanny Bauti membenarkan kalau besannya itu terkena tekanan darah tinggi pasca mendengar kabar tersebut. Beruntung Wisnu pun berhasil meyakinkan sang bunda dan menjelaskan kebenarannya. Fanny Bauti pun dibuat panas lantaran kabar miring tersebut semakin merebak luas. Walaupun geram dengan fitnahan yang menerpa menantu tercintanya, Fanny tetap bersyukur karena rumah tangga Wisnu dan Siren tetap baik-baik saja. Reaksi mengejutkan justru ditunjukkan Mark Sungkar. Sebagai ayah mertua, Mark Sungkar mengambil langkah tegas akan melaporkan dan menuntut pihak yang telah mempelintir kabar tentang menantunya tersebut. Tunggu video menarik lainnya di Cumi Taufik episode berikutnya.